Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di JDTC YouTube channel. Di video terbaru kali ini, gue sudah berada di pusat kota DKI Jakarta, tepatnya di Bundaran Patung Kuda Medan Merdeka Barat. Ngapain gue kesini? Tentunya kita akan melihat situasi dan kondisi persiapan pemberangkatan mudik gratis yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI beserta Polri Presisi. Nah, hari ini akan diberangkatkan peserta pemudik atau peserta mudik menuju berbagai daerah di tanggal 18 April 2023. Nah, selain hari ini, besok hari juga ada pemberangkatan dari Silang Monas di daerah DKI Jakarta. Nah, seperti apa suasana dan kondisi di sekitar Monas ini, dan semeriah apa peserta pemudik yang mengikuti acara mudik gratis ini? Ikutin terus video JDTC sampai selesai. Oke sobat JDTC, kali ini gue sudah berada di Silang Monas, di bagian sisi sebelah selatan yang pintu keluarnya ini mengarah ke Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, dan kalau ke sana ke Jalan MH Tamrin Semanggi. Untuk cuaca pada pagi hari ini cukup mendung. Semoga tidak hujan dan acara mudik gratisnya berjalan dengan lancar. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam, kita lihat-lihat situasi dan kondisi di dalam Monas. Ada bis-bis apa saja yang ikut serta dalam pemberangkatan arus mudik gratis. Pemberangkatan mudik gratis Pemprov DKI Jakarta bersama Polri Presisi. Yuk ikutin terus video dari JDTC. Oke sobat JDTC, sekarang gue sudah mendekat ke parkiran bis yang akan diberangkatkan pada hari ini. Sampai ke belakang-belakang, sampai ke deket Gambir parkirnya. Luar biasa ini, banyak banget. Ratusan sih ini kayaknya nih. Persiapan mudik gratis 2023 Pemprov DKI Jakarta bersama Polri Presisi. Langsung aja kita mendekat ke bis yang terdekat ini, ada PO Wulan Jaya. Kemudian di depan tuh banyak banget bisnya. Gila, gue bingung nih mau reviewnya dari mana dulu. Oke, di sini ada Wulan Jaya dengan platnya dari Bogor. Tujuannya ke Jawa Tengah. Kemudian ini ada yang ke Jawa Timur, Garin Trans. Dan Jawa Barat. Sepertinya pelepasannya nanti akan terpusat di sana. Makanya kita bingung nih, mau ngambilnya dari mana nanti. Kayaknya kita tadi salah masuk deh. Ini dia suasana seperti terminal dadakan. Ada SJM Trans nih, SJM Trans. Pasti kalian juga udah tahu lah ya, PO pariwisata yang satu ini. SJM Trans, SJM Trans. Wah, kayaknya semua unit SJM Trans nih ada di sini. Terus sampai ke belakang sana. Sepertinya pelepasannya nanti ke arah sana, ke Silang Monas yang mengarah ke Gedung Istana Negara. Sepertinya ya, kita juga tidak tahu ini. Kemudian ada Antafaya
AFC Trans. Ada 2 unit AFC Trans yang terlihat. Gak tau nih kalau yang sebelah sana nih, banyak juga, ada 3 baris. Ada 3 baris bis dengan tujuannya yang sudah dipisah ya. Yang paling sebelah kanan sini, paling sisi sini yang kalian lihat ini, ini tujuan Jawa Barat. Yang tengah ke Jawa Timur, dan yang baris ke sebelah sana, yang paling pinggir sana itu ke Jawa Tengah. Antusiasnya yang sangat ramai para peserta mudik kali ini di tanggal 18 tanggal 18 April 2023. Gua melihat belum ada vlogger-vlogger bis nih di sini nih. Belum terlihat, kayaknya itu deh. Tuh, ada satu orang tuh lagi merekam. Paling depan ada William, PO William dari Tangerang. Dan di sini banyak motor-motor patwal. Paling depan juga ada mobil patwalnya. Persiapan untuk mengawal sampai nanti lepas tol kayaknya, sampai masuk ke tol. Mantap, mantap banget. Ramai-ramai. Nah, ini panggung utama. Mungkin nanti akan dilepas oleh pejabat pemerintah Pemprov DKI atau Pak Kapolri langsung yang melepas nanti. Makanya ikutin terus video terbaru dari JDTC Mudik Gratis 2023 di Silang Monas DKI Jakarta. Oke, ini kita sudah berada di sisi seberangnya, yang bis-bis tujuan ke Jawa Tengah. Ada Hasyim Asyari juga dari Jawa Timur pasti. Bis-bis Jawa Timur, bis-bis Jawa Tengah, Jawa Barat, semua kumpul bis-bis pariwisatanya. Wow, mantap banget ini bis-bisnya. Ini tujuan Madiun, Hasyim Asyari. Ah, ini tujuan Wonogiri, ini bis kita nih. Ini gue bingung mau ngambil posisi di mana nanti untuk pelepasannya. Karena banyak banget ini bis yang akan berangkat pada hari ini. Kayaknya masing-masing satu bis ini nanti ada instruksi ya, pengawalan dari kepolisian. Kemudian ada pembagian vitamin untuk peserta mudik di perjalanan ya, karena mengingat cukup panjang perjalanannya untuk apalagi tujuan Jawa Timur. Oke, ini lagi geladi resik, geladi bersih, persiapan pembukaan acara mudik gratis Polri Presisi. Oke, sementara kontennya cukup sampai di sini dulu. Untuk pas nanti pemberangkatannya di part kedua ya. Jadi TC pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.